Kangge ngawekani tawuran pelajar, aparat kepolisian Polresta Yogyakarta saking Kesatuan Reskrim Narkoba dan Lalu Lintas gelar razia senjata tajam dateng sawetawis sekolah menengah atas ing Kitha Ngayogyakarta. Salebeting razia kasebat, polisi lajeng dateng ing sekolah lan geledah tas-tas gadahanipun pelajar ing ruang kelas. Petugas ugi meriksa laci meja kalebet jaketipun para siswa. Kejawi senjata tajam, petugas ugi nindakaken operasi narkoba lan minuman keras. Polisi keporo ugi meriksa kendaraan bermotor nalika wanci jam wangsul sekolah. Ya, karena akhir-akhir ini ya, terutama semenjak akhir tahun sampai dengan Januari ini sudah bahkan dua hari berturut-turut kejadian di wilayah Kota Yogyakarta, baik itu bergerombol, nongkrong, yang diindikasi akan melakukan tawuran. Sawetawis pelajar suka panjurung dateng kridanipun aparat kepolisian menika. Kejawi kawawas badhe ngrisak masa depan, tawuran, narkoba lan miras ugi ngrisak nama Ngayogyakarta minangka kota pelajar. Rusak citra Jogja sebagai kota pelajar, dan itu membuat kayak mereka itu kekurangan kegiatan belajar dan nggak penting dan merelakan masa depan mereka. Yang sering tawuran-tawuran gitu ya. Polisi ugi nindakaken sosialisasi supados para pelajar mboten tumindak ingkang nuhaken kapitunan kalebet gelut lan tawuran. Saderengipun, polisi nate ngamanaken 29 pelajar anggota geng motor saking 12 sekolah tingkat SMA ing Ngayogyakarta awit tumut pengerusakan rumah lan sepeda motor. Bauzan Ahmad, Jogja TV.